boleh-boleh saja dihusnudzonkan dengan dasar kita mencintai orang karena Rasulullah. Tetapi penggunaan dzon ini enggak boleh sembarangan. Dzon ini di dalam hukum Islam, ini kan termasuk kajian ijtihad, pembahasannya dalam fikih dan usul fikih. Itu dzon itu tidak boleh sembarangan. Sebab dzon itu harus bil amarah wal alamah. Harus dengan ciri-ciri dan tanda-tanda. Lakumnya sekarang masalah yang berkaitan dengan habaib, nasab, habaib. Bagaimana bisa enggak husnudzon? Dilihat dulu amarahnya, alamatnya. Amarah nasabnya habaib ini, ba'ali ini, amaratul ittisal atau aratul inqita. Apa ciri-cirinya nyambung atau ciri-ciri terputus? Berdasarkan kajian data, kajian sejarah, manuskrip-manuskrip yang lain, kalau seumpama amarahnya itu pada inqita sehingga dzonnya 51% itu terputus, berarti 49% sisanya itu namanya bukan dzon, waham namanya. Dan waham, ingat, tidak ada husnul waham. Kalau panjenengan ngambil yang waham untuk patokan hukum dan sandaran, kalian laghun wala'ib, kalian bermain-main dalam masalah agama. Jadi menurut pandangan saya, semacam kayak Imaduddin dan kayak Ihya, orang-orang yang muta'ahid memfokuskan dirinya membahas, mengkaji tentang masalah ta'arif, ya dia minal mujtahidina fihi, termasuk mujtahid dalam masalah ba'arif. Jangan mengatakan mujtahid, mujtahid itu banyak. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid yang muntasib, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid madhab, ada yang mujtahid dalam beberapa masalah. Jadi Anda tidak mau tahu, ini mujtahid, ini bukan. Bukan seperti itu. Kalau Anda nggak mengerti, jangan bicara. Itu kajiannya di ilmu-ilmu fikih dan usul fikih, dan itu ulama nahdlatul ulama semua faham semua itu. Ketua PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf sudah mengeluarkan statement bahwa nasab Ba'alawi habaib ini dihusnudzonkan saja. Maksudnya husnudzon ini gimana? Artinya gini, bahwa habaib atau Ba'alawi itu benar keturunan Rasulullah. Menurut panjenengan itu gimana, Gus? Oh, dihusnudzonkan sebagai keturunannya Rasulullah. Iya, betul. Ya, boleh-boleh saja dihusnudzonkan dengan dasar kita mencintai orang karena Rasulullah. Begini, saya mau cerita tentang masalah Mbak Ampas ya. Mbak saya, Mbak Ampas. Mbak Ampas itu seorang sayyid nih, seorang syarif dari syarif Hidayatullah. Dari bapak dan ibu syarif, sama dengan saya itu dari bapak dan ibu, ya semuanya syarif, dari syarif Hidayatullah semua. Mbak Ampas itu, pada waktu zamannya Mbak Ampas kan, belum terungkap kalau Ba'alwi atau habaib itu adalah bukan sayyid. Jadi masih ada asumsinya bahwa habaib itu sayyid, habaib itu keturunannya Rasulullah. Tiba-tiba ada orang datang tamu mengaku dirinya habib dan sayyid. Itu Mbak Abbas tuh menghormati sekali. Ahlan ahlan, masya Allah, ada habib. Sembelih ayamnya, sembelih buat dusnya disembelih. Akhirnya ada orang bilang sama Mbak Abbas, Mbak, orang itu tuh bukan habib, bukan sayyid. Itu masyayikh yang mengaku-ngaku aja habib. Orang sudah tahu semua. Apa kata Mbak Abbas? Gak apa-apa, saya itu senang, saya akan menghormati orang-orang, ya baik itu betul-betul cucunya Rasulullah atau sayyid atau habib, ataupun orang cuma ngaku-ngaku, terhormati ngaku-ngakunya. Karena kata Mbak Ampas, tidak sekali-kali orang itu mengaku-ngaku keturunannya Rasulullah walaupun bohong, kecuali di dalam dirinya ada rasa cinta kepada Rasulullah. Itu Mbak Ampas. Kemudian masalah yang berkaitan dengan dzon, begini, boleh saja. Karena dzon itu juga termasuk menjadi patokan daripada hukum syariat dan agama kita. Dzon itu adalah tajwizul amrayni ahaduhuma adhar, memperbolehkan kemungkinan dua perkara tapi yang satu lebih unggul. Itu boleh pakai dzon. Memang dzon itu juga bisa dijadikan patokan untuk dalam rangka memutuskan sebuah hukumnya. Makanya ada oleh Imam Tajuddin As-Subuki mengatakan bahwasanya al-mu'tabar fil ibadah dzonnul mukallaf, yang dijadikan patokan untuk ibadah itu adalah dzonnya orang mukallaf, dzonnya kita. Wal mu'tabar fil muamalah haqiqatul amr, yang diambil patokan masalah muamalah adalah hakikatnya perkara. Dalam masalah ibadah dzon, walaupun dzon itu mukhalifun li haqiqatil amr, yaitu adalah membedai, tidak sama dengan hakikatnya. Asal dzon enggak apa-apa kalau dalam ibadah. Contoh kita menghadap kiblat. Ketika kita menghadap kiblat tidak harus diukur dengan Google bahwa wajah kita harus umpama lurus dengan Ka'bah, tidak. Cukup dzon. Kemana sih kalau Indonesia ke barat, ya udah ke barat. Dzonnya ke sana. Walaupun mungkin saja wajah kita ke sana, Ka'bahnya ada sebelah sini, dalam hakikat perkara itu enggak jadi masalah. Karena yang dituntut di dalam ibadah itu dzon, bukan hakikat perkara. Nah, jadi tidak perlu dihitung-hitung. Tapi kalau semua sudah ada ukuran dari MUI bahwa ini seperti ini, ya akhirnya wajib juga. Ini bukan dzon lagi, bahwa hakikat harus yakin. Jadi yang dipakai itu adalah dzon. Dzon ini di dalam rangka supaya kita bisa bersikap di dalam memutuskan sebuah problem yang ada pada diri kita. Kalau kita pakai dzon tidak apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, bukan syatral Ka'bah, tapi syatral masjidil haram. Di masjid, dalam masjidil haram ada Ka'bah. Cukup menghadap masjidil haram itu sudah cukup. Artinya itu kita sholat menghadap kiblat pakai dzon. Bukan syatral Ka'bah, harus dengan Ka'bah, bukan. Nah, masjidil haram saja. Tetapi penggunaan dzon ini enggak boleh sembarangan. Dzon ini di dalam hukum Islam, ini kan termasuk kajian ijtihad, pembahasannya dalam fikih dan usul fikih. Dzon itu tidak boleh sembarangan. Sebab dzon itu harus bil amarah wal alamah. Harus dengan ciri-ciri dan tanda-tanda. Untuk mendapatkan dzon, karena dzon itu kan
ahaduhuma azhar. Jadi minimal 51%. Asumsi masuk berarti dhon. Selain 51%, 49% disebutnya waham. Kalau sama-sama 50% disebutnya syak, ragu-ragu. Jadi untuk mendapatkan dhon yang 51% ini tidak bisa langsung. Jadi kalau kita bingung, umpama kita itu dalam satu daerah di mana kiblatnya kita nggak tahu, kita pakai dhon. Nah, ketika kita pakai dhon, tidak bisa langsung, oh dhon saya langsung sana, langsung Allah akbar sana. Nggak boleh. Tapi harus ijtihad dengan alam, dengan amaroh, dengan ciri-ciri, dengan tanda-tanda. Kita melihat bintang, kita melihat posisi gunung, kita melihat matahari, kita melihat tadi kita datangnya dari mana. Pokoknya amaroh, ciri-ciri untuk mendapatkan dhon bahwa kiblat ini kemana. Lah ketika sudah dibaca ciri-cirinya, kita tentukan dhon saya kiblat ke sana. Lah berarti kalau ke sana itu dhon, lah kalau ke sini lawannya dhon, namanya waham. Dhon ada husnul dhon, waham tidak ada husnul waham. Ketika kita sudah mendapatkan dhon, maka waham tidak boleh dipakai, batil kalau dipakai. Lahwun wala'in. Kalau Anda tetap memakai yang waham, berarti Anda bermain-main dalam masalah agama. Maka dari itu harus dibaca dulu. Contohnya lagi, masalah yang berkaitan kita sholat. Sholat kita ini misalnya dapat satu rokaat atau dua rokaat. Dhonnya kemana? Dhonnya ke dua rokaat, ya dapat dua rokaat terusin. Tapi kalau syak ragu-ragu, syariat menentukan. Ambil yang yakin. Apa? Satu. Satu rokaat itu yakin. Untuk apa mengambil yang yakin? Untuk mendapatkan dhon. Dhon kita empat rokaat. Walaupun hakikatnya mungkin kita sholat asar itu lima rokaat, tidak jadi masalah. Karena yang dipakai dalam ibadah itu dhon lul mukallam. Kira-kira bisa tangkap ya? Nah itu dhon. Termasuk contoh seperti ini. Untuk mendapatkan dhon ini, apakah satu dua rokaat harus ijtihad amaroh kita? Diingat-ingat dulu. Dibaca dulu. Oh, ketika kita sudah syak ragu-ragu, tidak ada amaroh yang muncul, baru kita mengambil yang yakin. Contoh lagi, contohnya masalah yang berkaitan dengan tayamum. Orang tayamum itu toharoh dorun, bersuci yang secara darurat. Ketika kita faktul ma'i, tidak ada air, maka kita boleh tayamum. Sekarang apakah kita bisa langsung tayamum li faktil ma'i, karena ketiadaan air? Begitu enggak ada air, kita langsung tayamum aja di awal waktu. Enggak boleh. Kita harus mencari dhon dulu. Bagaimana mencari dhon? Lah ini dhonnya bagaimana? Dhonnu wujudil ma'i atau dhonnu adamil ma'i? Zon adanya air atau zon tidak adanya air. Bagaimana mencarinya? Ya bila amaroh wal alama harus dicari. Ciri-ciri dan tanda-tanda. Ketika banyak pohon dan ini kampung ini adalah biasanya ada air, tapi kali ini gak ada air. Tapi biasanya ada air. Jadi kemungkinan mungkin bisa juga kalau dicari ada air. Maka wajib tolabul ma'i, wajib mencari air. Tidak boleh langsung tayamum. Kenapa? Karena kita zonnya adalah ada air. Ini yang dipakai zon. Kecuali kalau seumpama kita itu dalam satu daerah, zonnya adalah adamil ma'i, tidak adanya air. Karena kita semua ada di timur tengah atau di daerah yang gersang, oh, ada batu-batuan, tidak ada air. Mencari pun udah dianggap percuma karena memang di sini biasanya tidak ada air. Maka dhonnya ada mil ma'i, nah dhon dipakai, tidak ada airnya. Maka dari itu boleh langsung tayamum di awal waktu. Ini pakai dhon, jadi dhon itu harus bil amaro wal alama. Jadi nggak boleh sembarangan. Lalu kemudian sekarang masalah yang berkaitan dengan habaib, nasabnya habaib, bagaimana bisa nggak husnul dhon? Dilihat dulu amarohnya, alamatnya. Amaroh nasabnya habaib ini, ba'alwi ini, amarotul ittisol atau arotul inqita'. Apa ciri-cirinya nyambung atau ciri-ciri terputus? Kalau ciri-cirinya nyambung, berarti minimal 51% berdasarkan kajian data dan sejarah. Nyambung 51%, maka kita boleh husnudzon. Artinya, yang 49% kita bisa abaikan. Itu namanya husnudzon. Walaupun tidak hakikatul amr. Belum tentu hakikatul amr. Itu kalau amarohnya ittisol, nyambung. Sekarang kalau amarotul inqita', amarohnya itu ciri-cirinya terputus. Berdasarkan kajian data, kajian sejarah, manuskrip-manuskrip yang lain, ternyata amarohnya ciri-cirinya inqita', terputus. Berarti zonnya zon terputus. 51% ke atas terputus. Kalau seumpama amarohnya itu pada inqita', sehingga zonnya 51% itu terputus, berarti 49% sisanya itu namanya bukan zon, waham namanya. Dan waham, ingat, tidak ada husnul waham. Kalau panjenengan ngambil yang waham untuk patokan hukum dan sandaran, kalian laghun wala'ib. Kalian bermain-main dalam masalah agama, itu batil. Jadi bagaimana masalah ba'ali ini nasabnya bisa husnudzon apa tidak? Tidak bisa langsung, kita kaji amarohnya. Dan ini ulama dan kiai-kiai lagi, pakar-pakar lagi pada mengkaji secara ilmiah, termasuk Kiai Imaduddin ini. Untuk masalah Kiai Imaduddin itu, ya, kan bukan mujtahid, Bos. Maksudnya? Artinya tidak bisa melakukan fatwa gitu loh, Bos. Oh gitu. Enggak, begini, mujtahid dalam masalah apa? Kalau mujtahid mutlak bukan. Tapi ada kata para ulama mengatakan, man 'alima adillata syai'in kana minal mujtahidina fihi wa in jahula ghairahu. Barang siapa yang mengetahui detil-detil daripada dalil-dalil sesuatu, berarti dia adalah mujtahid terhadap sesuatu itu, walaupun pada yang lainnya tidak mengerti. Jadi menurut pandangan saya, semacam Kiai Imaduddin dan Kiai Ihya, orang-orang yang muta'ahid memfokuskan dirinya membahas, mengkaji tentang masalah ba'ali, ya dia minal mujtahidina fihi, termasuk mujtahid dalam masalah ba'ali. Jangan mengatakan mujtahid. Mujtahid itu banyak. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid yang muntasib, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid madhab, ada yang mujtahid dalam beberapa masalah. Jadi Anda tidak mau tahu ini mujtahid, ini bukan seperti itu. Kalau Anda nggak mengerti, jangan bicara.
itu kajiannya di ilmu-ilmu fikih dan usul fikih, dan itu ulama nahdlatul ulama semua faham semua masalah itu. Makanya enggak sembarangan agama. Jadi amarahnya kembali ya, masalah itu amarahnya itu di apain kita apa itu salah ini para ulama termasuk Kiai Imaduddin, Kiai Isa dan yang lainnya, menurut saya itu termasuk ulama-ulama yang dan ulama Muhammadiyah harus bersatu membahas itu di dalam rangka mencari amarahnya, amarahul ittisal apa itu. Tanpa kita condong ke sana condong ke sini akhirnya dapatnya enggak jujur, harus jujur. Kalau A B nyambung enggak. Sehingga masyarakat ini dapat petunjuk dari pemerintahnya, dari ulamanya, dari kiainya, petunjuk yang benar, yang mustaqim, lurus, siratal mustaqim menuju agama Allah sehingga mereka bisa bersikap. Itu masalahnya. Kalau masalah akhlakul karimah ya kita harus baik kepada siapapun, jangan memandang nasab. Ya kan? Ini kan masalahnya kan polemik itu.